Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa sebelum berkendara. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hormati sesama pengguna jalan raya. Jadi ini berada di mana ini? Sungai Pelipis ya, atau Sungai Rengas di Kabupaten Kuburaya. Sungai Rengas. Nggak tahu namanya bisa Sungai Rengas. Nggak tahu sejarahnya ya. Jadi kita lewat aja. Belakang Sungai Rengas dan ini mau menuju ke Pontianak atau Jeruju itu sih tempatnya ini. Jarak rumahnya itu masih jauh-jauh gitu, antara rumah satu dan rumah kedua gitu. Di sisi kanan itu sungai dan banyak sampan ya. Mungkin di sini juga ya orang-orang itu atau penduduk ini memanfaatkan sungai ini untuk mungkin mandi ya. Sungai Rengas. Nama sungainya Rengas. Dan ini lumayan jauh kalau dari kota atau dari kota Pontianak yo. Karena aku Sungai Rengas ini berada di Kabupaten Kuburaya yo. Dan Kuburaya itu luas banget yo. Dibandingkan dengan kota Pontianak ya, itu di sisi kiri itu buat mandi itu, mandi di situ. Ini posisinya pas surut jadi kalau pasang enggak dalam airnya, banyak pohon tebu di kanan kiri sini. Jadi perkampungannya beli. Nah ini di perkampungan Sungai Rengas dan ini akan menuju ke kota Pontianak atau Jeruju ya, jalan Komyo Sudarso nanti tembusnya seperti ini. Tuh, banyak sungai-sungai dan ada apa itu embung untuk ikan ya. Sisi kiri ya, seperti di Jawa tapi ini di Kalimantan ya. Tutup dulu ya. Ini hari Minggu tanggal 15 Januari tahun 2023. Terus berhati-hati. Kita ke kiri. Jadi jauh dari kota di sini. Karena ini kecamatan. Betul, desa Sungai Rengas. Tuh, sholat ke kanan. Nah ini nanti menuju ke Pontianak. Jalannya seperti ini. Tuh. Jadi banyak warga pendatang di sini atau dulunya itu transmigrasi. Dan dulu sebelum seperti ini dulu ya. Sekarang sudah ramai.
Jadi itu sampai ke kota Pontianak atau ke pusat kota itu kurang lebih 30 menit dari sini. Perkampungan ya, tapi rame gitu. Meskipun jauh dari kota. Dan rumahnya itu panggung kalau di sini. Rumah-rumahnya rumah panggung. Enggak ada tanjakan ya, jalannya itu lurus saja. Kalau di sini turunan enggak ada, tanjakan tidak ada gitu, karena datar. Di Sungai Rengas ini dan juga di Pontianak pun sama, semua jalannya itu lurus datar. Dan satu lagi, tidak ada angkot ya di sini. Di semua itu kendaraan pribadi. Ya ini lurus saja, nanti bisa sampai ke itu kok, Taman Alun Kapuas atau Jembatan Kapuas. Rame.